Saya minta testimoninya untuk unit ex-brubet kami, Mas Agung. Gimana tanggapannya untuk ex-brubet ini, unitnya? Mantul. Berarti rekomendasi Mas untuk teman-teman yang mau beli ya, Mas ya. Wah, nanti kalau ada apa-apa kendala, tetap hubungi kita. Oke. Sekalian promosi. Terima kasih Mas Agung telah membeli unit kami. Semoga unit ini jadi berkah untuk keluarganya Mas Agung. Kawan-kawan YouTube, hari ini wah kita sebenarnya lagi ngedit video yang kemarin kirim mobil ke rumahnya Pak Sis. Nah, terus terang kami ini dapat request videonya yang panjang ya, jadi semuanya kelihatan gitu. Nah, tapi karena keterbatasan apa namanya materi video yang kemarin diambil teman-teman waktu kirim, nah hari ini akhirnya kita mau tambahin dengan video ngobrol nih sama Pak Tri dan Mas Sinung yang kemarin kirim. Nah, khusus kali ini videonya Pak Sis kita akan buat seperti ini. Saya mau tanya beberapa sebenarnya sama Pak Tri ini sebelumnya. Kenal sama Pak Sis waktu itu gimana ceritanya? Waktu itu WA, masuk WA, saya tanyakan informasinya dari mana Pak? Oh, dari YouTube. Oh ya, habis gitu ngobrol panjang lebar. Setelah itu dia pesan satu unit warna hitam metalik. Jadi mulai awal karena punya request satu yang itu nyasenya ditutup itu ya. Jadi kita proses dari awal yang belum dicat itu masih bahan. Oh itu kemarin gak ada sennya ya? Gak ada ya. Oh sennya ditutup, minta ditutup sama. Minta ditutup. Jadi waktu itu mulai dari bahan ya? Mulai dari bahan. Dari bahan. Sekitar 3 minggu kak. Oh 3 minggu? Ya, sebetulnya sih gak lama. Cuman prosesnya yang lama itu kita nunggu ada beberapa bahan yang harus kita tunggu. Seperti kita bikin proji, daktel. Terakhir daktel itu yang gak lama. Karena prosesnya. Oh, jadi itu mobil udah lunas terus pesen daktel ya? Ya pesen daktel. Pak Sis guyonan. Oke, terus kemarin kirim kan ternyata Pak Tri pulangnya ke sini teman-teman bawa oleh-oleh. Bawa apa? Tetel terus bawa tape ketan sama terus rengginang. Wah. Koci-kocinya belum disini. Oh iya, koci-koci. Sama koci-koci. Koci-koci itu kue hijau. Di dalamnya itu ada gula. Nah, kelapa. Kelapa ya. Dan itu masakan desa, pasti tanpa pengawet, saya yakin. Nah ini dibawain oleh-oleh sama ibu ini. Oke, nanti itu kalau petani sak. Terima kasih loh Bu, terima kasih matur nuwun. Sudah kami siapin makanan. Jajanan, saya jadi nggak enak. Oh, makan ini. Ini Mbak Kakung ini. Ya, Mbak Kakungnya. Nah, terima kasih Pak Sis yang sudah menjamu kami di rumahnya. Pak Sis, terima kasih banyak. Jadi enak banget, ya langsung dia diserbu sama teman-teman kemarin di sini. Kemudian. Kita juga lihat akhirnya cuplikannya pada waktu ini orang tuanya Pak Sis ya, orang tuanya Pak Sis yang ibu itu ya, Mbak, nah yang putri itu ya, itu orang tuanya Pak Sis. Oh, jadi orang tuanya Pak Sis nyiapin selain oleh-oleh itu juga di sana sudah dijamu Pak. Oh iya. Wah, ya itu kasih dipotong apa kemarin? ayam sama sapi. Yang bener iya, potongan sapi. Jadi di sana ini asam-asam iga sama opor ayam kampung. Terus terang saya ini menyesal enggak ikut itu aja pertama. Harusnya saya ikut kirim Pak Sis. Karena Pak Sis kemarin juga udah ngomong sama ini Mbak Putri ini, siapin untuk 4 orang katanya sama Pak Sis. Krunya. Krunya datang 4 orang di ini. Potongan ayam sama sapi akhirnya sama ini. Itu potong sapi apa beli daging? Potong sapi Pak katanya. Oke, terus akhirnya di sana terima sama Mas Agung ya serah terimanya.
Selamat malam Mas Agung. Ya. Nah, terima kasih. Nah, selamat malam teman-teman YouTuber. Ya. Malam ini saya terserah terima di Lamongan ya. Di siapa Mas Agung? Banjarjo. Ya. Nah, kebetulan ini saya desa. Desa Banjarjo ya. Kebetulan ini saya ya mohon maaf agak malam karena kerjaan juga padat. Oh iya. Kali ini saya di rumah Mas Agung. Ini kilah. Diterima dengan apa Mas? Dengan ramah, dengan baik. Dipotongkan sapi. Disiapin, dipotongin apa lagi? Ayam. Wah, alhamdulillah saya terima kasih sudah disiapin jauh-jauh dari Surabaya katanya. Padahal cuma 1.5 jam ke sini. Ya, agak gerimis tadi Mas, kebetulan agak gerimis, tapi alhamdulillah enggak terlalu deres. Jadi ya enggak macet juga, lancar perjalanan. Coba berkat doa ini panjenengan. Wah, disuruh nginep ibunya ini. Wah, ini servisnya malah suruh nginep ini, daripada nginep di hotel mending nginep di sini. Nggih. Saya terima kasih Mas Agung ya, sudah memesan unit kami ya, mungkin nanti kalau ada tambahan lagi mungkin ya buat adiknya apa mbahnya, untuk kakeknya nanti dibelikan lagi ya. Untuk anaknya ini kebetulan ibunya Pak Sis ini ya. Ini padenya kapan mau pesan ini? Ini saya tunggu lo ya. Padenya ini mau pesan lo ya. Wah, harus ini. Jadi saya tunggu. Nah, ini pada waktu video serah terima juga saya lihat banyak sekali nih orangnya. Saya lihat banyak ada 1 2 3 4. Terus datang lagi satu orang. Nah, itu Bapak. Apa masnya ya? Katanya padenya. Padenya. Padenya Mas Agung. Oh, padenya Pak Asis. Kalau pade itu berarti seperti kakak. Kakaknya Pak Asis, kakaknya Pak Asis datang. Jadi memang respon keluarganya ini luar biasa. Kami sebenarnya tidak menyangka ternyata Vios Limo ini seperti jadi mobil impian. Itu yang kami kaget kalau untuk keluarga ini ya. Jadi akhirnya kami sepakat kita mau bikin video seperti ini aja, kita mau bahas ya. Sebagai ucapan terima kasih juga kami kepada keluarga Pasis di Lamongan, Kedung Kering Lamongan, Desa Banjarjo. Oke, itu kemudian untuk spesifikasi unit yang kemarin kita kirim, unit hampir full upgrade sebenarnya, cuman belum body kit aja, tapi kalau yang lain sudah pasang semua, mulai dari roji, poklem, grillnya krum, talang air, kamera spion, cover jok, double din, kamera belakang, kemudian ada merek Kling 17 sporty, ada ducktailnya di belakang, jadi hampir lengkap semua, belum body kit aja. Tapi kayaknya untuk jalan di sana memang belum body kit, kurang cocok buat body kit. Jadi Pak Sis pilihannya luar biasa, mantep. Terima kasih banyak untuk orderannya. Ternyata untuk masuknya mungkin kalau sendiri kita nggak nyampe rumah. Nggak nyampe rumah. Karena mbak Google-nya nggak bisa. Nggak bisa nge-track, nggak ada jalur. Pak Sis berarti orang sukses di kampungnya ya. Oke, kira-kira itu aja dari kita. Video ini akan kita rilis. Mungkin agak telat, kita akan edit lagi. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain ya. Amin. Mudah-mudahan bisa ya menambah referensi, contoh upgrade unit yang bisa dipesan di kami. Kemudian yang penting kita silaturahminya kita jaga terus nih sama Pak Sis, sama pemilik-pemilik sebelumnya juga begitu. Mudah-mudahan semakin banyak jualan, kita semakin banyak saudara ya Pak. Ya, banyak saudara. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, komen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Begitu ya? Amin. Oke. Ini mobil yang sempat kita review kemarin waktu cek unit saat mereka masih persiapan untuk apa namanya, masih dikerjakan maksud saya. Nah, hari ini sudah siap, kita serah terimakan. Ini mobil yang ke-21 bulan ini kita serah terimakan. Jadi terima kasih banyak, bulan ini akhirnya kita tidak closing 19, kita closingnya 21. 21 unit terjual. Kita sebelumnya belum pernah mainan Pro G, hari ini kita mainan Pro G, ya kan?
Kemudian kita tidak pernah mainan pelek ring 17. Hari ini kita mainan pelek ring 17 berkat Pak Asis ya. Kemudian kita ya, kalau ini ya krom biasa pernah gitu ya. Tapi kali ini krom depan belakang, biasanya kita pakai stiker, kali ini kita krom beneran ya. Jadi tampilan depan memang dia pakai Pro G. Kemudian fog lamp udah terpasang ya upgrade-nya. Kemudian grill depan ini krom ya. Kita krom, kemudian ini juga ada lampu-lampu variasi di plat number, ada DRL yang di sini ya. Terus untuk kaki-kaki sini aja. Kaki-kaki. Kaki ini ring 17 ya, Pak Tri ya. Ring 17. Velgnya velg second, posen lokal. Ini bannya tahunnya 2018 ya, minggu ke-36. Jadi usia bannya baru 1 tahun. Jadi cukup layak lah kalau dipakai. Kemudian ada tambahan cover spion. Ini cover ya, bukan retract. Cover spion ini hanya tampilan saja. Kalau dia ditekuk masih tekuk biasa gini ya. Setelannya juga masih manual. Nanti mungkin akan ditambah sih sama Pak Asis. Kemudian ada handle chrome. Handle chrome sudah ditambahkan. Juga ada talang air ya untuk melindungi kelistrikan yang ada di pintu karena dia sudah pakai power window ya. Dia pakai power window. Power window juga rapi banget. Saya langsung masuk interior dulu ya, ntar ke belakang. Interior alarm sudah terpasang. Kemudian ada head unitnya sudah menggunakan double din. Ini juga ada lampu-lampu variasi, lampu disco kan ya. Ada lampu-lampu variasi di sini. Kemudian saya coba juga. Oh, ini terang banget. Ini ganti LED ya? Iya, ganti LED. Oke, terang banget. Head unit double din, AC-nya dingin banget. Terus untuk jok, ini pakainya cover jok, bukan backlit, cover jok. Karena Fasis enggak mau kehilangan cover jok aslinya ya. Jadi pakainya backlit, warnanya merah kombinasi hitam. Belakang juga seperti itu. Silakan. Di belakang juga seperti itu. Kemudian di bagian belakang kendaraan ini kita ada tambahan satu yang menonjol banget, sebenarnya ada ductile. Ductile ini agak lebar kali ini yang kita pasangkan sesuai dengan permintaan sebenarnya. Cat senada warna hitam. Kemudian garnish bagasi juga ada warna chrome. Untuk keamanan ditambahkan kamera mundur nih sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk lampu reflektor ini dibuat nyala, biasanya kan mati tuh, ini dibuat nyala. Terus dudukan plat nomor juga ada lampunya. Terus itu aja sih kalau bagian belakang, nggak ada tambahan lainnya. Untuk area mesin kita akan cek juga ya. Oh. Pak Tri mau pamer nih, ternyata lampunya ada klip-klip ini ya. Untuk bagian mesin, wow, ini gilap banget nih mesinnya. Pak Tri kalau jual ternyata dibersihin benar-benar ya. Oke, akinya baru sama seperti yang lainnya. Kemudian rumah mesinnya bersih banget ya. Bersih banget. Kemudian ya semua bagian sudah dibersihkan oleh Pak Tri. Kalau rumah mesin ini sebenarnya memang sudah dicat sehingga dia tampak bersih gitu ya. Kemudian tinggal ditambahkan membersihkan covernya blok, kemudian boxnya filter udara, sampai dengan batu-batunya total dibersihkan semua oleh Pak Tri. Oke, terima kasih banyak Pak Tri sudah disiapkan hari ini. Baru-baru ya. Subcast.
Ya, terima kasih sudah memilih unit kami. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe. Ya, baru dong, Mas. Jangan lupa, jangan lupa subscribe. Ya. Terima kasih.